Kemana ya? Kemana ya? Jangan gerak ya. Buka! Baik teman-teman, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Yang pertama bahwa 11.30 dimulai pemeriksaan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian daripada protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan apa? Kegiatan misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya. Kemudian juga isoma, kita berikan waktunya. Kemudian juga sholat asar, kita berikan waktunya. Sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan, penyidik memberikan 84 pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS itu. Ini mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa, tentunya dari penyidik membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan. Kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12. Ini artinya jam
tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Itu kira-kira ya teman-teman ya, yang bisa kami sampaikan. Kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya ya di rutan Polda Metro Jaya di narkoba ya itu. Oke. Gimana? Kenapa maksudnya apa? Maksudnya itu. Oh ya, belum ya. Tapi sudah disampaikan sama Kabit Humas apa? Ada dua, itu ada dua, yaitu menyerahkan diri atau dicari, cari itu. Oke, kita tunggu. Berarti hasil pemeriksaannya sudah menyalahi pasal 93, untuk yang penghasilan mungkin boleh lebih jelaskan lagi mas, seperti apa, karena tadi katanya dari kuasa hukumnya ada kebingungan mengenai pasal 160 KUHP, mungkin bisa dijabarkan mas. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama dilihat di mana. Di pengadilan ya, bareng-bareng kita lihat, kita dengerin ya, kalau untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi nanti di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan, apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian ya Pak? Gimana? Kerjasamanya baik maksudnya, menurut gitu, tidak ada pelanggaran seperti apa gitu ya Pak ya? Ya, itu. Oke, makasih ya. Oke, selamat pagi.